Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Berusaha atau ikhtiar ya menjemput rezeki, karena rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita adalah berusaha menjemputnya, berusaha mencarinya, karena takdir dari Allah itu tidak kita ketahui bagaimana jalannya rezeki, bagaimana rezeki itu bisa datang, itu kita tidak ketahui. Jadi yang wajib bagi kita adalah berusahanya, berusaha untuk menjemputnya atau berusaha untuk mendapatkan. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, yang wajib bagi kita adalah bersyukur. Yang wajib bagi kita adalah bersyukur, mempergunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk menolong sesama, ya. Bila kelebihan, ada yang pinjam, silahkan dikasih, ya. Nah, ini bila ada kelebihan rezeki, nah silahkan beli golok ini ya. Bila ada kelebihan rezeki, ataupun Anda sedang mencari golok ataupun pisau sembelih yang jos gandos, saya tawarkan untuk Anda bahan baja HSS Premium. HSS Premium tampilannya juga cukup elegan, dibalut dengan sarung kulit. Dibalut dengan sarung kulit asli. Ya. Kita buka saja satu demi satu ya. Nah, ini kita rancang dengan untuk sembelih tarik panjang bilahnya 27 cm. Ya, ini sudah ada gantungan, bisa digantung di pinggang. Kita buka saja, bismillah. Ah, seperti ini. Modelnya seperti ini, bahan CO5, HSS CO5. Ah, HSS CO5, golok asli Indonesia. Produk para maker dalam negeri ya. Selain membeli golok, juga bisa memutar roda ekonomi. Dapur para pengrajin ataupun pandai besi bisa mengepul ketika Anda mencintai ataupun membeli produk-produk lokal. Ketajamannya juga tidak mau kalah ya, karena ini bahannya HSS. Baja HSS CO5. Kobal 5%. Panjang bilah 27, panjang bilahnya 27 cm, dibuat ataupun didesain untuk sembelih tarik. Untuk sembelih tarik ya. Kalau mau dorong juga bisa, namun mungkin bagi yang apa kurang panjang karena cuma 27. Nah, harganya berapa? Sebelum kita kita cantumkan harganya, kita uji dulu ketajamannya, karena harga itu biasanya sebanding dengan kualitasnya. Biasanya harga sebuah barang itu sebanding dengan kualitasnya ya, kualitas ketajamannya maupun kualitas ketahanan tajamnya. HSS itu mempunyai ketahanan tajam yang bagus ya. Mempunyai ketahanan tajam yang di atas rata-rata. Karena memang bekerja pada putaran tinggi, gesekan pula. Kalau ketajamannya sudah jos gandos. Ketajamannya levelnya sudah jos gandos. Silahkan. Harganya 700.000. Harganya 700.000. Yang berminat silahkan. Yang belum punya dana silahkan nabung dulu ya. Silahkan nabung dulu. Supaya tidak kecewa, beli yang berkualitas premium. Nah, ini dia HSS Premium CO5. Silahkan. Kemudian yang kedua, sarungnya juga kulit. Sudah dilengkapi gantungan. Bisa digantung di pinggang. Gagah kalau Anda menggantungkan. Baik, kita buka ya. Tapi jangan ditunggingkan ya, bahaya ini bisa jatuh. Nah, kita buka, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, modelnya seperti ini. Untuk teknik tarik, bahannya juga sama, golok Indonesia HSS CO5. HSS CO5. Nah, kita fokuskan. Nah, itu dia HSS CO5. Kobal 5%. Panjang bila juga sama ya, 27 lebih sedikit. 27 lebih sedikit, lebarnya 3,3 atau 3,2. Ketebalan 3 mili. Ketebalan 3 mili. Silahkan yang berminat HSS CO5. Baik, kita uji ketajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mantap atau belum? Oke. Sudah jos. Sudah super tajam. Bismillah. Oke, yang berminat silahkan 700 ribu. Biar tidak menyesal, belilah yang sekalian jos gandos HSS CO5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.